bukan kita tak suka ramai orang, kita suka orang ramai. Okey, tapi sebenarnya daripada segi di Malaysia ni kesedaran daripada segi untuk menjaga alam sekitar. Botani ni adalah kajian mengenai tumbuh-tumbuhan. Dan untuk menjadikan taman botani ni kita kena ada banyak kriteria lah. Okay, untuk menjadikan taman ini seperti pokok, kita kena ada label, kita kena ada herbarium, barulah kita boleh dikenalkan sebagai taman botani. Taman Botani Putrajaya start dibina pada tahun 1998 dan telah dibuka kepada orang awam pada 31 Ogos tahun 2000 dan telah dirasmikan pada tahun 2003 oleh mantan Perdana Menteri lah, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan Taman Botani keluasan dia kita ada lebih kurang dalam 230 hektar dan juga kita bagikan kepada tempat asal dia. Contoh koleksi Afrika, mana-mana pokok yang tumbuh-tumbuhan yang berasal daripada Afrika kita letakkan satu tempat. Taman Botani kita punya tagline adalah Mother of All Garden. Okay, Mother of All Garden ni adalah untuk menjadikan Taman Botani ni sebagai pusat rujukan kepada semua-semua taman di Putrajaya. So, Taman Botani adalah mak dan anak-anak adalah taman-taman awam yang lain di sekeliling Putrajaya. So, apa-apa kalau dia ada masalah, dia nak tanya pasal tumbuh-tumbuhan, jadi dia merujuk kepada kami di Taman Botani. Kalau kita tengok, desain Taman Botani ni dia lebih, dia macam kita pergi satu tempat, kita tak nampak semua tempat. Dia ada taman yang kita duduk satu poin, kita nampak semua benda. Jadi bila kita nampak semua benda, kita tak nak explore. Okay, jadi Taman Botani salah satu kita membuatkan orang explore. Jadi kita tak nampak apa, tak nampak apa di sebalik kawasan tu. Jadi kita membuatkan orang untuk pergi explore lah. Dan belah sini kita dah masuk sikit kepada kawasan buah nadir yang tadi saya cerita red edible fruit trees tu. Macam ni kita ada kedondong dan kat depan tu yang tinggi-tinggi tu yang buah panjang-panjang tu bekor. Ni kita ada petai. Petai ni kedondong juga. Ni kita ada petai ni. Petai ni tengah galak ni. Tengah nak berbunga ni. Baru nak berbunga. Ni kita ada tebu hitam. Tebu hitam ni biasa orang cari dia, orang nak buat ubat. Kalau tak silap biasa nak yang untuk buat apa, dia cari untuk kalau kena santau ke kena apa dan cek tebu hitam yang ni lah, yang kecil-kecil ni. Yang belah sini semua jambu air. Jambu bol, jambu air hijau, jambu bertih. So sekarang ni kita ada ada di pokok jambu bertih. Jambu bertih merah. So yang ni adalah buah dia. Sini lah buah jambu ni. Buah jambu ni. Okay, dan yang ni biasanya kalau orang dulu-dulu dia dengan makan dengan kicap, tak cili sikit, cecah. Terbaik bah. So dalam ni macam ni lah. Yang ni adalah pokok cengkih. Okay, so pokok cengkih ni agak dia dulu famous lah untuk kita punya rempah-rempah lah. Dan dekat sini kita tengok memang ada sekarang tengah ni. Dia tengah aku mengeluarkan cengkih lah, tapi yang ni belum boleh petik lagi, belum masak lagi, belum tua. Yang tengah ni dah boleh ni. Ni adalah pokok cengkih lah. Antara pokok-pokok yang susah dijumpai lah kalau dekat Malaysia ni. So ni adalah buah mundur tu daripada pokok ni. So buah ni dalam dia macam, kita buka dia, dia macam manggis juga. Manggis juga lah spesi dia. Ni buah dia. Saya memang tak makan dah ni, masam. Untuk koleksi tumbuh-tumbuhan yang berada di Taman Botani Putrajaya, okay, seperti di belakang saya ni, ini adalah koleksi tumbuh-tumbuhan daripada hutan hujan tropika di Malaysia. Okay, dan pokok kat sini yang paling berharga kita ada adalah pokok cengal.
Right. Dan di sini juga kita ada macam-macam lah. Kita ada pokok meranti, kita ada pokok keruing. Okay, dan untuk kawasan yang menarik lagi, kita ada kawasan di Taman Etnobotani di mana kita panggil tu kawasan tu koleksi tumbuhan-tumbuhan nadi. Ha, buah nadi ni kalau yang English dipanggil rare edible fruit trees. Di mana kat situ kita ada pokok mentega, kita ada pokok Melaka, kita ada rambai hutan, kita ada mundu. Okay, dan bermacam-macam lagi. Yang kebanyakan buah-buahan tu adalah boleh dimakan. Untuk daripada segi pelawat, pelawat kebanyakannya dia orang terkejut macam mana boleh ada taman ni dalam Putrajaya. Okey, disebabkan kita daripada depan tu jalan, jadi memang kita, dia takkan nampak apa ada di bawah. Kebanyakannya dia yang komen pada saya, "Oh, tiap-tiap hari yang lalu depan ni, tapi tak tahu dalam ni ada ni." So daripada segi tu saya buat saya rasa kagumlah. Kagum sebab orang yang datang sini dia terkejut macam mana boleh ada taman cantik macam ni dalam Putrajaya. Saya punya pendapat personal lah. Okey, pendapat personal saya, makin ramai orang, makin banyak rosak. Sebab saya kalau terlalu ramai pun tidak berapa sesuai, sebab bukan kita tak suka ramai orang, kita suka orang ramai. Okey. Tapi sebenarnya daripada segi di Malaysia ni kesedaran daripada segi untuk menjaga alam sekitar. Sebab orang Malaysia ni biasa dia tengok bunga cantik, dia nak petik. So kebanyakan kalau saya buat orang, saya kata bukan tak boleh petik, sebab kalau dia petik, orang selepasnya kita tak boleh tengok dah. Dah tak ada dah benda tu. Untuk acara-acara utama yang terbaru adalah kita telah menganjurkan Royal Floria Putrajaya. Dan di belakang ni dulu ni adalah tempat di mana kalau kita ingat Jambar Agung viral tahun 2019 bergantangan dengan wife dia dekat bawah orkid tu, semua di sinilah. Dia ada arca-arca bunga orkid kita buat untuk Floria tu, dan masa lalu tu dan gambar tu memang viral lah masa tu. Okey, untuk facilities yang kita ada di Taman Botani, kita ada yang paling famous di sini adalah sewaan basikal. Jadi kalau para pengunjung datang nak sewa basikal, boleh sewa pada kami lah. Dan juga kita ada guided tour di mana akan ada seorang tour guide akan bercerita mengenai tumbuh-tumbuhan di dalam Taman Botani. Kita ada sewaan tram, di mana kalau pada pengunjung-pengunjung yang mana tak larat nak jalan ke, jadi boleh naik tram lah. Dan di situ biasanya driver bagi akan ceritakanlah seber sedikit mengenai apa yang berada di Taman Botani. Harapan saya adalah untuk Taman Botani lebih matang lah, menerima banyak pengunjung, okay? Dan dapat maju lagi ke hadapan, mungkin dapat lagi award-award yang boleh kita dapat daripada segi international award atau local award yang kita boleh dapat untuk membangunkan lagi apa yang berada di Taman Botani Putrajaya.